Hari itu pasti tiba. Hari yang dijanjikannya. Hari kemusnahan dan hari kebangkitan semula. Jumaat, kiamat yang menghampiri Jumaat. Tidak cepat, tidak lambat. Hanya tepat pada waktunya. Segala yang di langit dan di bumi gemuruh akannya. Tiga tiupan sangkakala didengari. Tiupan yang mengejutkan. Tiupan yang mematikan. Dan tiupan yang membangkitkan. Ketika itu, roh-roh mula bertebangan seperti sekumpulan lebah terbang mencari jasad mereka. Tetapi sebelum itu terjadi, petanda demi petanda diturunkan dia. Namun apakan daya, manusia masih leka, masih hanyut di dalam dunia ciptaan mereka. Insaflah wahai manusia, sebelum nasi menjadi bubur. Aku tidak mahu pengakhiran yang sia-sia. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa yang dijanjikan pasti akan terjadi. Apabila matahari mula terbit dari barat, taubat itu tidak berguna lagi. Insaflah, insaflah, insaflah wahai manusia.